Gerakan perempuan di Indonesia dulu juga diselesaikan sama Gus Dur. Sederhana aja Gus Dur menyelesaikan. Gimana brutal satu dulu? Marah orang juga masih hidup sekarang. Dan kalau tak cerita dia masih marah. Semangat sekali bercerita tentang gerakan perempuan. Terus Gus Dur jawabnya gimana? Ya dulu di Surabaya, kereta air apa ada bis kota sudah penuh. Karena bis ini sudah penuh, penumpangnya duduk semua, tiba-tiba aktivis perempuan ini masuk ke dalam mobil dengan ransel di belakang. Topi. Ada bapak-bapak mau berdiri. Enggak usah, Pak. Saya aktivis perempuan. Enggak usah dikasih tempat duduk, enggak apa-apa, mandiri saya. Berdiri lagi. Enggak usah, Pak. Biasa saya sudah berdiri. Yang ketiga, bapak-bapak mau berdiri. Enggak usah, Pak. Saya ini ketua aktivis perempuan. Pak, saya berdiri bukan untuk ngasih tempat duduk, Pak. Saya mau turun dari tadi di sana.